dari Polresta Pekanbaru akan merilis ya pengungkapan kasus. Teman-teman sekalian, pada tanggal 21 November tahun 2022, Sat Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan seorang tersangka ya. Ini inisialnya RAM, R-A-M ya. Kalau teman-teman masih ingat kembali ya, kira-kira 9 bulan dan 6 bulan yang lalu ya. 6 bulan yang lalu Sat Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengungkap ya satu orang tersangka waktu itu dengan barang bukti lebih kurang 4 kg sabu dengan ekstasi lebih kurang 45.000. Nah, ini waktu itu Jalan Delima kalau tidak salah ya, 6 bulan yang lalu ya. Jadi tersangka sekarang ini yang berhasil kita amankan ini adalah rangkaian dari tindak pidana 9 bulan dan 6 bulan yang lalu. Jadi istilahnya tersangka yang berhasil diamankan ini lebih kurang 9 bulan sudah kami cari dia. Ya. Alhamdulillah pada tanggal 21 November beberapa waktu yang lalu ya, Satgas Narkoba dengan tim Satgas Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil menemukan. Ya, ini TKP-nya berhasil ditemukan di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah juga ya, kita ketika melakukan penangkapan tim Sat Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil ya menemukan tersangka tersebut ya, inisial RAM tersebut ya, beserta dengan barang bukti ya, ini uang tunai 3,2 miliar ya, lebih kurang 3,2 miliar, satu unit mobil Honda Civic Turbo dan beberapa ya buku tabungan, dompet, handphone dan lain-lain. Tersangka ini nantinya akan kami jerat ya dengan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 junto 132 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang